teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Surprise kehadiran Lesti di Opa semalam membuat Rizky Billar speechless, yang mana sebelumnya ia dikerjain oleh para rekan-rekannya sesama host Popa yang terdiri dari Irfan Hakim, Gilang Dirga, Raffi Ahmad, Mario. Ya, hal itulah yang menjadikan malam di Popa semalam begitu menarik ketika Billar disuruh menyanyikan lagunya untuk Tasha. Ya, tak sengaja Lesti juga dihadirkan di sana. Dan nampak Billar ketika ketahuan menyanyikan lagu tersebut dan berpegangan tangan, ia langsung kabur guys, lari menghindari sendiri dan minta maaf. Terlihat wajahnya ya tersipu ketika sang kekasih dihadirkan di atas pentas panggung Popa tersebut. Hal itulah yang menjadikan momen semalam begitu lucu dan tentu bikin kita semua pada baper. Tak hanya kita, tapi semua para dewan juri Popa. Soima pun begitu mengucapkan, rasain lu Billar katanya. Lucu banget kan? Ya, acara Popa yang dikemas untuk mengerjai Billar ternyata sukses guys. Ya, acara yang memang udah kalian pada tunggu-tunggu. Terlihat wajah Bang B seakan bersalah. Tetapi itu kalian perlu pahami bahwa surprise tersebut dan hal itu dilakukan demi untuk ya, untuk menghibur dan hanya candaan belaka. Bukan berarti Billar tak setia pada kekasih hatinya. Makanya dia kaget ketika merasa dikerjain oleh sahabat-sahabatnya. Ya, sungguh pemandangan, sungguh malam yang menggairahkan dan penuh dengan lika-liku serta percintaan mereka berdua yang tentunya bikin kita semua pada giddy buatnya. Jadi bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai kegiatan serta kebaperan mereka berdua, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan caranya klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Dan kesimpulan dari cerita di malam hari tadi malam intinya bahwa itu hanya candaan belaka, jangan dibawa ke hati apabila kalian baperan. Namun hal itulah yang menunjukkan kekiutan dan keromantisan hubungan Lesti dan Billar yang makin hari tentunya makin enak dipandang, selalu kita rindukan dan pas selalu di hati, bumbu-bumbu kemesraan dan cintanya. Semoga hubungan mereka selalu langgeng sampai akhirnya ntar ke pelaminan dan kalau sudah menikah menua bersama, tak ada aral melintang dan semuanya bisa disikapi dengan begitu baik dan bahagia endingnya tentunya guys. Itulah harapan kita demi hubungan Lesti dan Billar yang terbaik. Kita doakan yang terbaik dan selalu positive thinking terhadap mereka berdua. Itu saja, terima kasih telah menonton, yuk bye bye.